Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Good morning, good morning. Jadi diharapkan semua berbahagia. Jadi pada paparan kali ini, ya, yang julung-julung kalinya pada Januari ini, saya ingin memberikan satu paparan duit shilling lama Commissioners of Currency of Malaya. Duit ini sebenarnya adalah duit berpetak, ya, duit satu sen berpetak. Jadi duit ini sebenarnya merupakan duit shilling, ya, yang sangat berharga, ya, cuma dalam keadaan, ya, sudah, ya, ada, ya, pengarahan berlaku. Namun, ya, bagi pengumpul duit shilling ini, ya, beliau masih lagi boleh, ya, melelong duit shilling ini, ya, dengan harapan, ya, adalah yang boleh membeli dengan harga lebih tinggi. Jadi tengok, ya, beliau mendapatkan satu gambaran bahawa duit shilling ini sangat lama lah. Jadi di situ yang kita nak, ya, cuma ada pengaratan berlaku. Jadi berapa nilainya, jadi terserahlah kepada peminat baru, iaitu kolektor baru. Jadi saudara dan saudari yang dihormati sekalian, ya, kesan daripada pengaratan ini menyebabkan, ya, nilai dan harga, ya, duit shilling ini yang sepatutnya lebih kurang RM300 sekeping yang telah menjunam menjadi mungkin RM100 ataupun RM50 sekeping. Namun, ya, namun bergantunglah kepada kolektor yang berminat. Tak semestinya dia akan turun harga. Ya, kalau yang sudi membeli dengan harga lebih tinggi, maka itulah penawaran yang terbaik. Sebab ini memaparkan, ya, ciri-ciri, ya, minat yang sangat mendalam, ya. Jadi, ya, semua ini bergantung kepada pembeli. Kalau dah banyak duit, apa salahnya, ya? Boronglah borong, sebab orang menyimpan pun dalam keadaan original, ya, ada berkarat, mungkin ketika dijumpai pun berkarat. Jadi itulah, ya, disebut sebagai besi berkarat pun ada harga, duit shilling berkarat pun patutlah ada harga. Sebab dia masih lagi boleh dilihat, ditonton, ya, jelas, ya, satu sen itu. Jadi ini yang menambahkan antiknya duit shilling lama. Jadi pada hari ini isu yang saya nak bawakan ialah, ya, kenapalah ekonomi kita nampak tenang, nampak, ya, seperti, ya, tak ada apa-apa tetapi menekan rakyat. Sebenarnya ekonomi kita sangat meruncing, ya. Banyak keperluan asas yang begitu mahal sekarang ini. Jadi kerajaan perlu memikirkan kaedah lah, naikkan gaji. Bukannya sewenang-wenangnya berkata rakyat patut berusaha lebih keras. Kalau berusaha 30 jam sehari pun bekerja, tapi, ya, penawaran gaji masih rendah, itu membawa makna bahawa produktiviti tidak berlaku. Ya, siapa yang larat kerja 30 jam sehari, ya? Jadi tolong-tolonglah kerajaan, ya, naikkan gaji rakyat, ya, naikkan gaji penjawat awam, ya, supaya kita boleh menampung kesan daripada, ya, kenaikan harga barang-barang ni. Gaji dah lama tak diselaraskan. Ya, yang berhutang tetap berhutang, ya, yang baru bekerja baru nak, ya, mula kehidupan pun, ya, terasa sempit kehidupan mereka. Terutama yang berada di bandar. Jadi kerajaan naikkanlah gaji lagi tambahan, ya, untuk menampung kesan daripada kenaikan, ya, kos sara hidup. Jangan sedak-sedak cakap rakyat patut berusaha. Ya. Jadi inilah yang diutamakan. Ya. Kerajaan jangan menyalahkan rakyat. Polisi kerajaan kadang-kadang tidak begitu berjaya. Akuilah. Rakyat sedar bukan semua kerajaan adalah terbaik. Ya, mungkin dalam terbaik itu ada yang lebih baik. Jadi penegasan saya ialah do your job and then, ya, don't make us suffer. So itu amanah. Ya.